Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game baru ya teman-teman ya. Ini adalah game Naruto baru yang berjudul Naruto Epic Ninja ya. Oke, game ini sudah bisa kalian download di Play Store Indonesia ya. Oke, game ini keren banget sih grafisnya. Oke, ini ngeri. Desain grafisnya si Naruto mantap jiwa ya. Dan game ini padahal sudah bisa dikatakan cukup baru ya, baru rilis sekitar 1 atau 2 hari yang lalu, tapi di sini saya telat ya. Dan ternyata untuk server 1 sampai 10 terus sudah penuh, dan sini sudah buka lagi server baru di S11 sampai S13 ya. Oke, di sini kita pilih aja yang server paling baru ya. Biar musuhnya juga masih baru-baru semua ya, bukan yang sudah pemain lama ya. Oke, langsung aja kita let's go ya. Oke, ada Sakon, Tayuya, Wejirobo, waduh. Oke, gambarnya keren banget ya. Grafisnya jernih banget ya. Oke, ini sih full HD sih ini. Oke, sip. Sado Jutsu. Oke. Juga mengeluarkan jurus yang berbeda juga. Oke, si Kamarunya terluka parah. Oke, ada Kiba ya. Kibanya datang manggil Naruto dan juga si siapa itu yang gendut ya, Choji ya ampun. Oke, wadidoh, ini Sasuke versus Naruto yang masih kecil ya. Oke, Chidori versus Rasengan. Intro yang cukup aneh ya, tidak ada apa-apa langsung aja. Waduh, ini nggak bisa kita ketik ya. Oh, bisa ternyata, nggak ada tombolnya tapi ternyata bisa. Nggak ada apa notif kedip-kedipnya ya, tapi ternyata bisa. Oke. Oh, maaf. Oke, sip, jadikan mantap juga ya. Oke. Kita ikuti dulu ya. Ini sama sekali saya belum pernah main. Oke, ini tutorialnya. Kita agak percepat aja ya. Ini deploy dulu. Oke, kita suruh pakai Naruto dan Sasuke ya. Oke, ini sepertinya sih game auto ya. Langsung gerak-gerak sendiri, kita nggak bisa mengarahkan. Paling nanti mungkin ketika ngeluarin jurus atau ulti ya, baru butuh kita ngeklik ya. Nah, ini dia. Kakek Bushi no Jutsu. Oke, Shuriken. Kena. Sakit banget ya jurusnya Sasuke ya. Oke, siap. Oke. Untuk story mungkin nanti kalian baca sendiri ya, kalau memang kalian nanti main ya. Oke, langsung naik ke level 2. Oke, di sini ada daily. Oke, ini. Oke, selesai ya, dapat si Sakura karakter B tapi. Oke, ninja. Oke, Sakura bisa kita panggil dan jadilah satu anggota lagi kita ya. Oh, ini bisa di level up. Oke, sip. Kemudian ini skillnya juga bisa di up. Oke, kita balik dulu. Kemudian kita dapat hadiah, mantap, lumayan. Oke, kita lawan Kakashi ya. Oke, ini murid-muridnya melawan sang guru ya.
Oke, let's go, let's go. Ini nggak bisa dipercepat ya, percepat dua kali mungkin. Oke, ini gabungan ya. Oke, kena. Guru Kakashinya kena ya. Waduh. Oke, kita menang. Sip. Oke. Nah, kita balik dulu ya. Oke, apalagi ini tutorialnya. Oke. Oke, kita disuruh untuk gacakah ini. Oke, satu kali gratis ya. Apakah karakter rank SS? Oke, siapakah ini? Kita dapat si Kakashi ya. Oke, lumayan rank S ya. Oke, sip. Kemudian ya, kita disuruh ke upgrade dulu kah si Kakashinya. Oke. Kemudian ini langsung aja. Oke, sip, gini aja ya. Ini Kakashi rank S, jadi kita maksimalkan aja langsung. Kemudian kita disuruh ke dungeon lagi. Oke. Yuk, 4 ya. Udah, karakter kita sudah 4. Oke, ini 2 tim ya. Oke, kita keluarkan jurus Sakura. Oke, ini hanya healer ya. Oke. Ini dia jurus Kakashi. Langsung. Mantap jiwa. Oke. Oke, ini belum bisa kita kendalikan ya, teman-teman ya. Ini masih tutorial. Oke, bisa kita upgrade. Oke, jadi frame hijau ya, lumayan. Oke, langsung kita lanjut lagi. Ini petinya bisa buka ya. Lumayan. Oke, kita ini sudah tutorialnya selesai ya. Kita coba buka-buka dulu. Oke, ini kita bisa dapetin si Jiraiya. Apalagi ini. Bisa kita klaim ya, banyak sekali ini. Oke, sip. Oke. Terus ini ada emailnya. Oke, ini dapat. Ini cross server will event ya. Oke. Oke, ini special tank ya. Oke, kita terima dulu Epic Ninja Chest ya. Oke. Kita kembali dulu. Lumayan masih membingungkan ya. Di awal-awal ini masih belum terbiasa. Oke, ini kita coba ke shop ya. Biasanya ada gratisan setiap hari. Oke, ambil. Oke, gratis lagi, ambil lagi. Oke, sip. Kemudian ini tadi yang tadi ya. Oke, ini ada gratis-gratis lagi, kita ambil dulu ya. Oke, kita ambil dulu hadiah-hadiah bonus ya. Oke, sip. Dapat lagi bro.
Oke, mantap. Ini VIP-nya juga bisa naik ya. Oke, tapi harus tentunya kita harus top up ya. Walaupun sepertinya ini bisa tanpa top up ya, tapi agak sedikit lama. Oke, ini untuk first top up kita bisa dapat si Gaara ya. Wadidaw, mantap jiwa. Oke, kita akan coba masukkan gift code ya. Gift code ini di mana ini? Oke, kita masuk ke setting. Mana nih setting ya? Kenapa saya tidak menemukan setting? Oh, ini bisa dapat hadiah ya. Setiap berapa menit ini, atau ini tadi nggak diambil-ambil jadi numpuk ya. Oke, ini bisa diklaim. Lumayan dapat Choji. Oke, gratis ya. Oke, let's go. Ini apalagi? Oke, ini harus beli ya. Oke, kenapa? Oke, kita balik dulu ke ninja. Oke, Choji sudah dapat ya. Terus oke, ke sini. Kita coba exchange kode ya. Oke teman-teman ya, kita akan coba masukkan beberapa gift code yang saya temukan ya di internet ya. Oke, yang pertama ini saya langsung copy aja dari saya, ini sudah saya ketik ya biar cepet. Oke. Oh maaf ya, ini ada waduh nggak bisa di copy ya. Ini saya kasih angka nomor ya. Oke, kita tulis aja lah Ninja Genin ya, tanpa spasi teman-teman ya. Oke, kita claim. Mantap, dapat Sasuke lagi rank B ya. Kemudian yang berikutnya Ninja Jonin, kita claim. Oke, dapat resort yang masih sangat dibutuhkan banyak banget ya. Kemudian Ninja Anbu. Oke, kemudian ninja. Maaf. Ninja kaki. Oke, sip. Kemudian kita masukkan lagi epic. HPNZ 23. Oke, lumayan. Kemudian epic. Epic Ino. Lah, kenapa hilang terus ya? Epic Ino. Oke, sip. Dapet ya, manaka Ino. Oke, rank A ya. Kemudian epic weapon ya. Oke, kemudian epic summon. Oh, ini tidak bisa ya. Oke, dan satu lagi, semoga sih masih bisa. Epic Goal. Oke, masih bisa ya. Saya pengen coba lagi yang Epic Summon. Kenapa? Apa tadi saya nulisnya salah? Oke, nggak bisa ya. Entah tadi saya mungkin nulisnya salah, tapi di sini Epic Summon enggak ada ya. Jadi ada 8 gift code yang sudah saya masukkan ya. Oke, kemudian kita baliknya kemana ini? Setup. Bentar. Oke. Okay.
Oke, oh hanya diklik-klik aja ya, tidak ada tombol back-nya soalnya. Oke, kemudian oke ini dapat akses ini lumayan. Oke, sip. Oke, kita akan coba gacha apa ya mungkin ya. Ini apa sih ini? Oh. Ini normal ya, kalau ini normal bisa dapat ini 50 kali dapat satu ya. Ini masuknya mana ini? Oke, ini hanya karakter-karakter biasa sih bisa dikatakan. Oke, SS-nya tapi ada lumayan banyak ya. Oke, kemudian yang advance. Oke, ini 50 kali lagi atau 49 ya, garansi tier apa atau rank S ya. Oke, ini handbook-nya. Oke, tapi mestinya ya lebih mahal di sini ya. Ini seharga 10 gulungan ya, kita belum punya. Kalau direkrut ini kita pakainya gulungan hijau, ini kita punya 5 belum. Kalau di Immortal Gamma ini kita pakainya ini juga ya. Oke, masih belum bisa ini ya. Gacha di situ masih belum bisa. Oke, kita lanjut aja story mode aja ya, teman-teman ya. Kita dungeon lagi, kita coba lihat lagi ya. Oke, ini wah agak membingungkan ya. Oke, kita pakai Choji aja lah. Oke. Naruto-nya udah berubah ya jurusnya ya. Oke. Oke, tetap aja ini harus dipencet. Tidak bisa full auto ya. Oke, waduh pengen ngeluarin jurusnya si Choji ya. Oke, ini dia. Kita kasih lagi jebret. Oke. Oke, kita coba keluarkan. Oke, ini hanya healer-healer ya. Oke, Choji cukup terluka parah. Langsung kita kasih. Oke, ini dia Choji. Waduh, jurusnya sudah hilang duluan ya. Oke, wave ketiga. Oke. Kasih. Kasih langsung kita ulti ya, ini udah wave terakhir. Oke, ini dia jurusnya si Choji. Kasih lagi Sasuke. Mantap jiwa. Oke, teman-teman ya, kita sudah coba game ini ya. Mungkin teman-teman nanti yang pengen download, nanti akan saya coba tambahkan link di tombol deskripsi atau di kolom deskripsi atau di bagian komentar, nanti akan saya pin ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.